Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan mencoba tips dan trik mendapatkan black ball. Yang saya lihat ada yang mengatakan kita klik di bola hitam yang ketiga, ada yang mengatakan diklik setelah 14 detik. Oke, kalau gitu kita coba aja benar atau enggak. Kita langsung aja ke TKP. Oke, yang pertama kita coba di silver ball dulu ya. Ternyata zonk. Kita sudah coba 14 detik, ternyata zonk. Oke, kita coba yang lain. Bola hitam yang ketiga. Kelewatan, geng. Ternyata sama saja. Oke, kali ini kita coba random aja. Lewat lagi, gengs. Lanjut lagi. Sepertinya gagal terus, geng. Tidak ada beruntung. Coba black ball. Adakah black ball untuk kali ini? Tidak ada, geng. Silver semua. Oke, kita lanjut sekali lagi. Masih ada silver ball. Doakan saja. Dan ternyata kita acak sembarang aja. 1, 2, 3. Zonk lagi. Oke, yang terakhir kita coba yang 25.000 dulu. Ternyata betul, gengs. Bola yang ketiga kita dapat Tony Kroos, Juan Fran Parpan, dan The Back. Oke, lumayan dapat pemain tengah lagi untuk gantikan posisi Nainggolan dan Verratti. Oke, satu kali lagi kita pakai 250. Dapat lagi, gengs. Ternyata dua kali kita dapat Luis Suarez, gengs. Oke, langsung dapat dua, gengs. Kita dapat Luis Suarez dan David Silva. Oke, mantap. Tidak sia-sia, langsung dapat 3 black ball. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, gengs.